Halo sahabat pionir, masih bingung nentuin mau kemana libur lebaran ini sama keluarga di kampung halaman? Kalau masih, kami punya rekomendasi, yaitu camping overland. Kita akan merekomendasikan peralatan camping yang harus dibawa agar petualangan kita bersama keluarga tercinta menjadi tidak terlupakan. Mulai dari tenda hingga lampu mobil night ride, semuanya akan kita bahas. Tenda adalah rumah sementara kita di alam bebas. Memilih tenda yang kuat dan tahan air adalah kunci untuk tidur nyenyak di tengah alam. Dan jangan lupa membawa senter. Saat malam tiba, senter akan menjadi sahabat terbaik kita untuk menjelajahi sekitar atau mencerahkan area sekitar tenda. Yang pertama, kita akan nge-review tenda dari Thule Tepui ke-6. Tenda ini dibuat dengan material aluminium dengan insulated fiberglass sheet dan dengan cotton blend polyester 260 gram dan dibungkus lagi dengan aluminium. Tenda ini bisa dipasang di posisi atas mobil dan memuat hingga 3 orang dengan maksimum kapasitas 272 kg. Selanjutnya, kita akan membahas tenda dari Dometic. Seperti tenda pada umumnya yang dibuka di tanah, tapi tenda ini dapat disambungkan di bagian belakang bagasi mobil Anda. Sehingga tenda ini seakan-akan menyatu dengan mobil Anda. Dan untuk kapasitasnya sendiri, dia mampu mencakup untuk 3 orang. Ada juga tenda dari brand Rackline. Tenda ini bisa disambungkan juga dengan mobil Anda bagian bagasi belakang, dan dia juga memiliki ekstra matras airbags yang bisa ditaruh untuk di dalam tendanya sendiri ataupun di dalam bagasi mobil Anda. Dan untuk tendanya sendiri, dia memiliki kapasitas hingga 5 orang. Selanjutnya, ada juga tenda merek ARB. Tenda ini dipasangkan di bagian atas mobil Anda dengan kapasitas muatan hingga 500 kg, mampu mencakup 3 orang di dalamnya. Dengan material terbuat dari ABS acrylic compound dan 100% polyester, tenda ARB ini juga memiliki ekstra tangga. Kemudian, matras kasur yang nyaman sangat penting untuk memastikan tidur nyenyak setelah seharian berpetualang. Nggak asik dong kalau tidurnya nggak dilapisi matras, nanti badan pasti bisa pegel-pegel. Set kursi dan meja akan menjadi tempat kita berkumpul, makan bersama, atau hanya duduk santai sambil menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Adanya kursi dan meja juga bikin suasana camping bareng keluarga menjadi lebih hangat dan asik. Pertama, kita akan mereview tentang kursi dan meja dari Osten. Osten sendiri memiliki beberapa jenis kursi untuk bisa dibawa saat Anda bercamping. Ada kursi yang standar, ada kursi yang memiliki tatakan meja, dan ada satu lagi yang paling keren, yaitu kursi yang bisa diselipkan penghangat di dalamnya. Untuk mejanya sendiri, bisa dilipat menjadi 3 bagian dan berbahan aluminium. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ARB. Perlengkapan meja dan kursi ARB cukup varian, mengingat mereka memiliki model yang cukup santai, simple, dan elegan. ARB juga menyediakan kursi dengan tempat untuk menaruh minuman, dan meja dengan tatakan di bawahnya. Dan tidak ketinggalan, ARB juga menyediakan ranjang lipat dengan storage tambahan di sampingnya. Selanjutnya, ada juga brand dari Dometic. Meja dan kursi dari Dometic terlihat cukup futuristik dan yang pastinya lebih simpel sehingga memudahkan kita untuk membawanya kemana-mana. Kulkas adalah teman terbaik kita untuk menyimpan makanan dan minuman segar selama dalam perjalanan. Menikmati segarnya hidangan di tengah alam sering banget jadi hal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Nah, sahabat pionir, bisa pilih nih mau kulkas seperti apa yang kita bawa. Kita memiliki 2 jenis kulkas portable di Pionir Auto Garage. Yang pertama adalah MyCoolMan
dan yang kedua adalah Dometic. Kedua kulkas portable ini memiliki fitur yang kurang lebih sama. Pendingin dan bagian untuk membuat es. Untuk power source-nya sendiri, mereka bisa langsung dihubungkan ke Jeep atau mobil Anda masing-masing. Dan jangan lupa carrier. Dengan carrier yang kuat dan aman, kita dapat membawa semua perlengkapan camping dengan mudah tanpa khawatir kekurangan ruang. Carrier juga dapat membantu kita membawa perlengkapan besar yang nggak muat nih dimasukin ke dalam mobil. Apa aja sih jenis-jenis carrier yang kita ada? Jenis carrier yang Anda bisa dapatkan di Pioneer atau Garage bisa dimulai dari Thule Basket Canyon. Bentuk seperti roof rack, namun lebih elegan dan lebih simpel. Ada juga roof rack dari Rugged Ridge yang bisa Anda dapatkan untuk ditaruh di atas Jeep Anda. Kita juga ada bike carrier. Apa sih bike carrier? Bike carrier ada dua tipe. Satu yang dipasang di bagian belakang mobil Anda, dan satu lagi yang di bagian atas kendaraan. Fungsinya untuk menaruh sepeda kesayangan Anda saat Anda bertualang. Kita juga punya Thule Roof Box. Berfungsi untuk mendapatkan kargo muatan untuk barang-barang yang tidak muat di dalam mobil Anda. Lampu mobil night light adalah tambahan penting untuk meningkatkan visibilitas saat berkendara di malam hari, serta menciptakan suasana yang nyaman di sekitar area camping maupun dalam perjalanan malam dengan mobil impian Anda. Apa aja sih lampu-lampu yang kita ada? Untuk jenis-jenis lampu, tentu saja Pioneer Auto Garage memiliki banyak merek-merek yang terkenal sekali. Salah satunya adalah Baha Design dan KC Highlight. Lampu-lampu ini berfungsi untuk menemani petualangan Anda saat berkemping maupun berkendara. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah senter. Saat Anda berkemping, Anda harus memiliki senter yang mumpuni karena akan ada saatnya Anda keluar dari tenda di tengah malam dan perlu banget senter yang terang. Nah, Pioneer Auto Garage saat ini juga bekerja sama dengan Dometic untuk menghadirkan seperangkat peralatan camping mewah, asik dan nyaman bagi semua pecinta alam dan mobil 4x4. Apa aja sih paket camping yang disediakan Dometic Set? Dometic CFX3 Portable Compressor 55, Dometic Petrol Ice Chest 20, Dometic Portable Toilet 976, Dometic PGE 121 Portable Inverter Generator, Dometic Petrol 35, Dometic Go Compact Camp Chair, Dometic Go Hard Storage 50L, Dometic Go Hydration Water Jug 11L Wagang Lithium Cube 1200, Dometic Table Camping, Dometic Thermo Tumbler Ready Stock at Pioneer Auto Garage. Semua peralatan ini akan membuat camping overland kita menjadi lebih nyaman, aman, dan tidak terlupakan. Yuk, siapkan semua perlengkapan dan mulai petualangan dengan keluarga tercinta. Sahabat Pioneer, jangan lupa ya, untuk dapat membawa barang-barang perlengkapan yang kita bahas dari tadi, tentu saja mobil yang Anda gunakan harus mumpuni. Apa aja sih settingan modifikasi di mobil yang sanggup untuk membawa Anda dan keluarga Anda bertualang? Tungguin video berikutnya ya.